Untuk memaksimalkan ibadah puasa, Wali Kota Gorontalo membatasi jam kerja kepada seluruh aparatur sipil negara selama bulan Ramadan. Pembatasan jam kerja ini untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menpan RB Nomor 11 Tahun 2022 tentang jam kerja pegawai aparatur sipil negara di bulan Ramadan 1443 Hijriah di lingkungan instansi pemerintah. Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan, selama Ramadan, ASN semua instansi di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo hanya bekerja selama 5 hari dengan 7 jam kerja, yang dimulai pukul 8 hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk jam istirahat dari Senin sampai Kamis dimulai pukul 12 siang hingga pukul 12.30. Jadi mulai dari hari Senin sampai dengan Kamis, itu masuk kerja jam 8, istirahat siang 12 sampai 12.30, kemudian masuk lagi dan keluar jam 15 atau jam 3. Kemudian khusus hari Jumat itu sama, tapi keluarnya 15.30 karena istirahatnya ditambah dari jam 11.30 sampai dengan 12.30 sesudah sholat Jumat. Selain pembatasan jam kerja ASN, Marten juga mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Salah satunya penutupan semua tempat hiburan di Kota Gorontalo. Mamat Kaida, Kompas TV Gorontalo.